Hari ini saya mau guna yang esen ataupun serum. Esen ataupun serum. Saya akan gunakan esen dulu ya. Sebab dia tidak kuat, sebab dia cuma bercampur toner dan serum. Penggunaannya waktu malam saja. Nah, kalau yang ini serum digunakan siang dan malam. Tapi ini mungkin kuat, jadi ini pun tidak seberapa. Jadi akan guna esen ini dulu lah. Ini balik-balik mata tengok di sana, lensanya di sana. Pakai ini dulu ya. Sorry ya teman-teman, pakai kacamata dulu. Oh, ini ada anak panahnya. Nampak? Kita buka tolak pergi ikut arah anak panah. Lepas tu push down the powder into the bottle, shake and mix the powder with the essence until the powder is completely dissolved. Push down, dia kata push down. Ini kali. Push down. Mana? Lepas tu? Adakah jatuh? Push down. Shake and mix. Ini sudah push kah? Sorry lah teman-teman, baru mau guna. Dia kata push and shake. Sudah push ni, baru shake. Maklumlah, baru pertama kali guna. Kita sudah kencang.
sudah kan ya. Okeylah. Lepas tu, lepas tu apa? Kemudian sapu pada muka yang sudah dibersih. Mungkin dia punya ini. Jadi lepas tu buka. Oh, ini kat tepungnya. Kasih masuk. Cuma ada sini. Oh, alamak, ini rupanya. Kenapa tidak masuk tepungnya? Tepunglah sini. Tidak keluar tepung. Jangan kita push down, tapi ini tidak keluar. Tidak keluar. Sudah push down. Masuk di sini. Harap tak lupa ya. Siap. Okeylah. Sebelum tu saya bersihkan muka dulu ya, guna toner. Atau ada sisa-sisa sabun kah? Bersih-bersih dulu lah. Tak kira lah apa je nama. Ini sabun nano toner. Sekarang kita mau pakai ini. Tadi sudah cuci, sudah bersih-bersih ya. Masih ada lagi. Guna sikit saja ya. Saya akan titis di sini saja. Saya hanya sapu di tempat yang bermasalah saja ya. Kita tengok perubahannya nanti. Penggunaannya setiap malam. Oke lah. Yang lain tidak ada masalah. Di sini saja baru mau tumbuh. Kita tengoklah perubahannya ya. Oke, sampai sini saja video kita kali ini. Okay, bye. Kita tunggu nanti hasilnya ya, kalau ada perubahan.
Seguna essence saja, bukan serum. Oke. Terima kasih sudah menonton. Maaf lah ya, biasa-biasa saja ini.